Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Bupati Subang, Jawa Barat. Penggeledahan ini diduga terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada jaksa di Kejati, Jawa Barat yang diduga menerima gratifikasi. Dengan menggunakan 6 kendaraan, penyidik KPK bersama aparat bersenjata lengkap mendatangi kantor Bupati Subang, Jawa Barat. 4 penyidik KPK langsung menuju lantai 2 kantor pemerintah kabupaten yang merupakan ruang kerja Bupati Subang, Ojang Suhandi. Sekitar 1 jam berada di ruangan kantor Bupati, anggota KPK membawa 1 koper yang diduga berisi sejumlah dokumen penting yang terkait. Selain menggeledah kantor Bupati, KPK juga menggeledah kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Subang serta kantor Dinas Kesehatan.